Ya, jadi hari ini saya Sinta Priwit bersama dengan Anto Fritz. Kita lagi melakukan kunjungan ke Panti Werda, menghibur para lansia, oma opa. Gimana dengan kedatangan kita melalui musik? Semoga bisa membuat mereka bahagia. Lebih bahagia. Tapi kita yakin dengan kita segala hati nurani ikhlas yang baik, kita menghibur pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Amin ya Allah, barakallah ya Allah. Perasaan saya senang sekali ya, nyanyi-nyanyi walaupun nggak kelihatannya nggak seberapa, tapi di mata kakek nenek itu udah sangat bahagia sekali. Dengan senang hati kakek nenek sini senantiasa membuka pintu depan sini lebar-lebar. Nenek kakeknya kalau yang saya lihat itu butuh kegiatan ataupun kesibukan ya, supaya dapat mengasah daya ingatnya, diberikan keterampilan, kegiatan-kegiatan yang positif seperti panggung hiburan ataupun nonton bareng. Tadi kita dengan nenek kakeknya nyanyi bersama, karaokean, kedatangan tamu dari Yayasan Alzheimer Indonesia. Alhamdulillah ya, nenek kakeknya terlihat senang, saya pun terlihat senang juga melihat nenek kakeknya ikut senang.
Kalau saya pribadi, energinya itu luar biasa. Jadi ternyata kegembiraan mereka itu justru yang bawa kita jadi lebih happy ya toh ya. Dan ternyata benar lewat musik itu semua tuh bisa membangkitkan adrenalin. Apa sih? Apa ada hormon kebahagiaan? Nah itu. Pokoknya kalau buat saya melalui home visit ini bukan cuma nenek kakek yang bahagia, sebenarnya kita juga bahagia karena ternyata lewat musik itu girang air ya pokoknya bawaannya. Banyak bergembiranya, nggak ada sedih-sedihnya, banyak apa ya sukanya, dukanya nggak ada gitu. Jadi ya alhamdulillah perjalanan kita hari ini visit ke Panti Werda di PST3 di Radio Dalam PST3 Jaya.